Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wek katelu makuling, maka dosa-dosanya satu tahun malaloi, dan dosa-dosana masa tahu yang akan datang. Nah, dan pengimanan ni pun Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kebahagiaan orang-orang yang beriman karena imannya bercahaya. Kebahagiaan orang-orang yang beriman karena ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Nana seseyalena denang kanang kaadere diceramai. Nana seseyalena tidak ada iman di dalam hatinya, dia akan menangis nanti di hadapan Allah. Nasa sa'alena matur mengolah dari Allah Ta'ala. Nama kali dari Allah Ta'ala. Walau tara'idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wasami'na farji'na namar sa'aliyakinna mukirun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana puang abasarna engkau nama kita puang wasami'na engkau nama rekaliga puang farji'na. Paling suka buang motor dan cina pukul arom mengaku nangka betul. Dianjurkan kita untuk bersedekah, bahkan maka di Andre Guruta halo maka di Andre Guruta benenge narapi ko 10 muharram benenge narapi ko asyura na desi segagau di masedekang ya Rasul. Maka ala kogolla si sinru mualangi bere-bere mancajin itu pas sedekah malupur dulu dah pun Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Wa kala aidan al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Bonto Minasa beserta dengan aparat jajaran yang sempat hadir, saya hormati Bapak Babinsa Desa Bonto Minasa, yang saya hormati Ketua PHBI Desa Bonto Minasa, dan seluruh para hadirin wal hadirat tim zikir dan seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada malam ini.
sehat-sehat menemui. Alhamdulillah, subhanallah. Kenapa bukan sudah tadi sebentar bersalawat ya? Coba ibu-ibu kita bersalawat, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, ibu-ibu diam, coba bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Ya. Mengangami kita. Coba ya, bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib alaika. Salawatullah alaika. Cicipi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cantik dan di TV boy. Nah, aku masalah waktu itu bosengin malolona di tahu. Amin. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang belum menikah mudah-mudahan botingi magati. Amin. De pernah boting. Alhamdulillah. Ada yang tanya, kenapa Ustaz Andiar Maya dipanggil ceramah? Dua. Pertama, makasih gade ceramah mana. Yang kedua gade megerta taunna. Ehau. Alhamdulillah. Baik. Peringatan Asyura ini pantas dan pantas memang kita bagus kita laksanakan. Karena berapa mi desa yang kuhadiri dan baru ini desa yang melaksanakan kayaknya malam ini 10 Muharram Asyura. Itu adalah berkat Ketua PBHI bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Desa. Kalau ada mi desa seperti itu, insya Allah mudah-mudahan berkami ni kampunta. Amin. Nasabah iyaro dia kata iyari lebok na yelino barakana jama-jamange. Betul? Betul. Apa? Cede maega ai capu. Capu. Maega doi dega. Maega doi capu. Dega ga doi. Capu to. Capu mana? Betul. Dega ga jabatan, matandre jabatanna, dega ga jabatanna ada masanya. Di setiap orang pasti ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama ku mencaji rupa tahu apa dicengem memen ni. Selama ki mencaji umat seleng berbuat baik memang maki. Selama ki mencaji kepala desa apa dicengem memen ni. Selama ki mencaji kepala dusung berbuat baik memang maki. Kamu pak dusung? Ni gai.
Atau tu kepala lusuh mega cari tanah. Tapi lengkap je pada tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan yang lusur hadir malam ini panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Nah, karena yang kita inginkan kehidupan di dunia ini adalah keberkahan hidup. Maka apa yang mau kita ambil dengan tablik akbar 10 Muharram 1444 Hijriah bersama panitia hari besar PHBI Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa, dengan semangat tahun baru Islam kita tingkatkan kepedulian sosial antar sesama. Hebat tuh panitia, nah tepuk tangan juga. Nah oleh natoro na fikiri kada iya rodiala, cuma ndak tahu diambil di Google kayak. Harus semangat tahun baru, kita harus senantiasa semangat. Sebagai orang Islam yang sejati, sebagai orang-orang yang beriman, senantiasa bersemangat diri. Karena 1444 Hijriah, 1443 Hijriah ditinggalkan mi. Di sana ini masuk maki 1444 Hijriah. Apa semangatnya? Berubah-berubah mako. Oh, panggosip. Tonriolo pak gosip. Nah rapi sih tau ngema gosip sih. Cece. Deto kakak kedi. Au wei sama keda. Ini kampoko lagi namanya. Subhat. Berubah. Dengan semangat tahun baru kita bermuhasabah diri. Ya Allah, berbagai macam dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan satu tahun yang lalu, berbagai macam kesalahan satu tahun yang lalu, ya Allah, Engkau bangkitkan keselamatan itu, ya Allah. Dengan semangat tahun yang baru, maka ku perbarui rasa keimananku kepadamu, ya Allah. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kalimat yang istimewa, kalimat yang mulia, kalimat yang dijamin oleh Allah pasti matamat disuruhkan dengan kalimat la ilaha. Maka la ilaha illallah jangan terputus dimanapun kita berada. Engkau kini susah, la ilaha illallah. Engkau kini senangnya, la ilaha illallah. Engkau kini jamaah mata, la ilaha illallah. Engkau kini kantor otak, la ilaha illallah. Engkau kini tereta, la ilaha illallah. Engkau kini kereta, la ilaha illallah. Di motor otak, la ilaha illallah. Sepengi stengka. Nampak kutu polisi. Kenapa? Karena kalau la ilaha illallah di dalam hati dan batin kita senantiasa terikat dimanapun kita berada, adalah la ilaha illallah. Coba dipegang ibarat-barota, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engkau madumba-dumba toh? Engkau? Jantung. Subhanallah. Semangat tahun yang baru kita tingkatkan kepedulian sosial. Apa kepedulian sosial itu? Sesama manusia. Bu, mau selamat? Pak, nalo be. Pak mau selamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narekomelo kina sesalama hanya dua golongan kepada cengi. Aga ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato sonik kima sempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasah sunat,
Nike majaki mabali bola, nabai sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Pangka metoto tahu rajin mesempajang, rajin matahanju, rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, nyenyenyenyenyenyen. Macari mikiri kanan. Tapi insyaallah tidak ada di sini. Amin. Tidak ada di sini. Wanita-wanita yang hadir malam ini insyaallah lise-lise surga mana? Amin. Sabara mana dilakain naik di? Ya ku matindro. Mo topi bapak. Ah! Keloro. Umpama. Ah. Maka perbaiki hubungan kita kepada manusia. Apa yang harus kita tolong sesama manusia, kita saling berbuat baik. Tabe daeng ton riolo yaro riolo rumai, pernah kiku tuduh yang tidak-tidak baik, pernah kiku cerita-cerita yang tidak baik. Maka 1444 Hijriah, saya minta maaf daeng, saya minta maaf pengaji, saya minta maaf di saya terdahulu saya hilang. Maka mulai malam ini kita harus berjabat tangan, saling bersilaturahim, maka kita disatukan tempat di lapangan Bonto Minasa. Ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Amin. Takbir. Masya Allah. Kalau ingin Bonto Minasa, ingin makmur dan sentosa dan aman, insya Allah laksanakan tablik akbar satu kali satu bulan. Baru panggil kak lagi. Pak Desa? Aman Pak Desa. Alhamdulillah. Kenapa? Supaya berkah Kampunta. Ibu-ibu ketanya ke dulu. Mau tidak ini Kampunta aman? Mau. Pak, maukah Kampunta ini berkah? Mau. Maka perbaiki zikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya tong subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba di belakang, di belakang. Halo. Aro di macari tamiru. Nah, coba ibu-ibu di belakang yang termasuk juga itu di balai bola-bolai. Subhanallah walhamdulillah. Ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih ada warkop arwaga apa? Nasi kuning. Ya nasi kuning. Apa itu di sana? Ah, oh, wena garuto mi kopinya. Subhanallah. Tala naur sokostas. Baik, kenapa ada keberkahan? Ada kebertahan, ada ketenangan. Makanya Al-Qur'an katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Makanya ketika engkau punya masalah, ketika engkau dalam keadaan gundah gulana, ketika engkau dalam merasakan rasa sakit takut yang sangat luar biasa, maka zikrullah mengingat kepada Allah. Maka kita disatukan tempat ini untuk berzikir, memuji Allah. Ya Allah, engkau yang memberikan ketenangan, engkau yang memberikan kedamaian. Maka berkah dan zikirnya, berkah dan manfaatnya tabligh akbar malam ini, kau turunkan rahmatmu di kampung kami ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Ternyata tabligh akbar yang kita lakukan pada malam ini bisa mencari patolak bah. Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Wadingi Allah mau kirimkan mungkin betapetaka, mungkin Allah mau kirimkan dengan sakit, mungkin Allah mau kirimkan dengan berbagai macam bencana, tapi karena kita laksanakan zikir dan tabligh akbar, Allah jauhkan bala itu. Itulah dibilang namanya patolak ba. Maka ibu, mau dimudahkan urusan tak? Supaya cita-citanya anak-anak tak bisa tercapai, ada amalan diajarkan oleh Andre Gurutta, bahkan dibaca oleh para wali-wali Allah. Amalkan ini setiap habis solat 5 waktu, dibaca tabbika siratu puraki masempajan 5 waktu. Subuh siratu, loro siratu, asara siratu, mengaribi siratu, isa siratu, 5 dikali siratu, 500. Amalkan ini. Kata ulama menurut Andre Gurutta, insya Allah seluruh cita-citamu ke, apalagi kalau sementara membangun, bagus. Pak Desa, bagus diamalkan ini. Pak Desa sementara membangun, membangun masyarakat, membangun jambatan, membangun lokasi, membangun kantor, baca genjot dengan bacaan ini. Apa yang dibaca Ustaz? Saya amalkan kepada kita, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir bikasirat. Ya? Sudah dia apa? Allahumma yassir wa la tu'assir. 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 5 menit 100. Insyaallah. Ibu-ibu sanggup? Insyaallah. Bapak-bapak? Sanggup? Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan cita-cita tak semua terwujud. Ya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Tanya sisir. Sisir itu boleh ya. Ya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir. Apalagi membalu-balu ki. Genjot itu. Usaha ki membalu-balu ki. Balu nasi goreng. Balu baso mai. Baso bakar. Genjot itu sedikit kalau 100, kalau saya targetnya 1000. Iya, apa sekali sih, daripada mak cerita salah miki, daripada mak gosip miki, apalagi aku diputar ni pelena Indosiar, ku menangis. Dende nak gagah harapa. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang perlu kita tingkatkan? Yang pertama, yang kedua adalah amal soleh. Karena ini waktu terus berjalan, seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, 44 Hijriah ini kalau secara hitungan matematik bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki kurang ni umur tasi tausi. Nah, yerde sanya matengeng pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Satu ji di dunia yang pasti, apa itu? Pasti mati ki. Nah, kita ini berjalan sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa, perjalanan tak menuju ke akhirat panjang sekali. Kita saja dari Bontominasa mau ke kota Bulukumba butuh biaya besar. Siaga ni si Wotota Bontominasa lah di Bulukumba 10-5 20 30 30 ribu. Pertanyaannya narik kematiki doi telu puluh sebu letu ni gadi bulu kumba letu ni tapi dek dilisu. Betul? Siaga pepale Ustaz 60 ribu boleh. Narekomatiki doi 60 ribu ke Bulukumba,
bisa maki pulang, tapi pertanyaannya malupu kitu pade pade pura mandre. Betul? Nareko mambalancaki nandre 30.000 berarti 90. 90.000 di bawah uang. Bisa maki pulang, bisa maki pergi, bisa maki makan, tapi dek pade meli cicing. Ulang. Dek pade meli cilla. Ah! Apa ibu-ibu enak kalau di pasai cilak dulu nasapa pura cilak rencong. Subhanallah, apalagi nariku tebal mi rencona. Kepuran yang pakai rencona dan nanau disiruntu ketemu bibir atas sama bibir bawah. Jadi nariku makada ni bapak nana dan nana makada bapak nana makada mani ahana. Oh ahana. Ah. Ya Rom lo pesak dana ya Ronis sang lena. Maka mari kita bermuhasabah diri. Ibu, bermuhasabah diri. Perjalanan kita ini begitu singkat. Perjalanan saja menuju ke kota Bulukumba begitu banyak besar pengorbanan. Bagaimana perjalanan kita menuju kehidupan akhirat? Apakah kita sudah ada mi? Apakah kita sudah bisa kita dapatkan? Makanya Al-Quran katakan wala asr, demi masa, demi waktu, demi pagi, demi malam. Innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan merugi, semua merugi. Orang kaya rugi, tidak kaya rugi, pejabat rugi, bukan pejabat rugi. Kenapa? Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dek na pakai guna si bama dece waktu na wiringi pungalatala, maka dia dalam keadaan meru. Disambung di dalam ayat itu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang hadir malam ini adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Nasabah egana tahu diuli, diundang semua di pak ketua tok. Diundang semua seluruh warga masyarakat Bonto Minasa hadir ke acara tablik akbar di lapangan Bonto Minasa pada hari Ahad malam Senin. Datang ke semua di. Ternyata yang datang hanya 10%. Yang lain kemana? Engkanala pilena Indonesia. Engkanala manggame online. Engkanala matama di warkope. Engkanalah mak gosip ni. Subhanallah. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sirina tamatepe. Nolliki pungalah talah panggilan yang sempurna. Nolliki pungalah talah panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak panggil kita ya ayyuhannas. Ya ayyuhal munafikun. Allah panggil kita panggilan yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, maka tidak akan pernah merugi jikalau dalam hatinya ada keimanan. Bu, Pak, boleh kita menjadi orang kaya tapi orang kaya yang beriman. Boleh kita menjadi pejabat tapi pejabat yang beriman. Bagus kalau kita jadi pejabat, tapi pejabat yang paling bagus adalah pejabat orang-orang yang beriman. Karena yang akan kita bawa menghadap di hadapan Allah adalah amanu, yang kedua wa amilus solihat, yakni amal soleh, kebaikan yang pernah kita lakukan malam ini. Kata Nabi, nigi-nigi tatudang maringkalinga ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya, kata Rasulullah, lebih mulia daripada solat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura masa baca sunat 100 rakaat ciceng napana pisang arwal lagi nerakana biasa memuruh-muruh. Betul? Satukan. Maka kita amanu wa amilus salihat. Kemudian orang-orang yang beramal saleh, di mana amal salehnya? Dia zikirnya dengan baik. Bagaimana beramal saleh? Ketika bermuasabah diri, beristighfar. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah min
minal khataya semuanya. Astaghfirullah. Minal khataya sekali. Astaghfirullah. Rabban. Astaghfirullah. Minal. Makanya ketika habis solat istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka Nabi tani gini gitu au pure masempa janna baca rawik katallu denre astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi we katallu makuling maka dosa-dosanya satu tahun melalui dan dosa-dosana masa tahun yang akan datang na dan pengimanan nipung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kebahagiaan orang-orang yang beriman karena imannya bercahaya. Kebahagiaan orang-orang yang beriman karena ada di dalam hatinya la ilaha illallah. Nana seseyalena de nangka-nangka hadir di ceramai. Nana seseyalena tidak ada iman di dalam hatinya. Dia akan menangis nanti di hadapan Allah. Nana seseyalena matur mengolah dari punggala ta'ala. Nama kanan dari punggala ta'ala. Walau tara'idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wasami'na farji'na namar sholihina mukirun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata Rabbana puang abasarna engkau nama kita puang wasami'na engkau nama rekeliga puang farji'na palisu ku puang motone cinam pemuna. Kembalikan aku ya Allah biarlah sebentar. Saking menyesalnya di hadapan Allah, saking penyesalnya di hadapan Allah, menangis air mata, habis darah, habis airnya, darah yang keluar, habis darah, nanah yang keluar, habis nanah, dagingnya yang keluar, saking menyesalnya di hadapan Allah. Astaghfirullahal, maka mohon ampun ya Allah. Mudah-mudahan dengan izi istighfar ini ya Allah, dengan hikmahnya 10 Muharram ini ya Allah, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Maka kita diajarkan oleh Nabi ketika masuk insya Allah 10 Muharram pertama, kita diajarkan banyak-banyak untuk beristighfar. Itu mi tadi. Yang kedua, kita diajarkan untuk berpuasa. Berpuasa. Kalau tadi namanya puasa tasu'ah. Kalau besok puasa Asyura 10 Muharram. Besok kita berpuasa bagus karena bertepatan dengan hari Senin. Senin Kamis adalah sunnah Nabi. Jadi dobol pahalata. Kita berpuasa tetap berniat untuk Asyura dapat tomaki pahala Senin Kamis. Jadi besok itu bagus berpuasa kita. Sunnahnya. Budi, jadi sebentar bangun maki niat ya Allah, saya niat untuk berpuasa sunat, puasa Asyura besok karena Allah. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mamman. Mamman. Alhamdulillah. Subhanallah. Dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa Asyura? Banyak keistimewaannya di dalamnya. Selamatnya Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang terjadi pada 10 Asyura.
Selamatnya Fir'aun dari selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih yang menganggap dirinya tuan, terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam juga terjadi pada bulan Muharram. Maka Muharram ini berasal dari kata Muharram, mahram, haram. Artinya itu haram mulia. Magena ini umat selenge nareko narapi le Muharram naseng ulet tacipi. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Padahal Muharram itu bagus. Maka sing meloki pemulai tanah-tanah bagus dimulai dengan bulan Muharram. Eloki matanah-tanah, eloki lau-lau bagus dimulai dengan bulan Muharram. Eloki pemulai membangun bola, membangun masjid, membangun sekolah bagus dimulai pada bulan Muharram. Kenapa? Keistimewaan, kejayaan di situ, kemenangan. Maka silakan. Nah, makanya kalau saya bagusnya itu terjadi pada puasa Asyura, kita dianjurkan berpuasa. Yang ketiga, kita dianjurkan banyak sedekah. As-sedekah ki seke. Engkau tahu tahu kikir gelang pau jambatan. Desisene lo cipe. Betul tidak? Arok mengaku nih. Ah, nangka betul. Ah, dianjurkan kita untuk bersedekah. Bahkan Mekka di Andre Guruta, halo. Mekka di Andre Guruta benenge narapi ko 10 Muharram, benenge narapi ko Asyura, nadesi segaga di masedekah ya Rasul. Maka Allah ko golla si sinru mualangi bere-bere mancajin itu pas sedekah malupur dulu na pungala ta'ala. Sedekah ki. Kenapa? Bukan apa-apa. Karena itu janjinya Allah, apabila engkau keluarkan hartamu untuk agamanya Allah, maka Allah akan gantikan 10 kali lipat. Ketika engkau keluarkan dengan 10 kali lipat, maka Allah akan gantikan 100.000 kali lipat. Keistimewaannya orang-orang yang sedekah. Bahkan kata Rasulullah, benenge tomate disure melo li surili noe melo tuo, satu permintaannya dia ingin kembali untuk bersedekah. Subhanallah. 10 Asyura besok bagus. Ada tetangga tak kasih memang, ada yatim piatu tidak punya, pergi memang pokoknya besok. Subhanallah. Harus ki puang engkau masalahku kasih. Ya Allah, saya dalam keadaan sakit ya Allah. Berbagai macam masalah yang kuhadapi ya Allah. Pemberkahnya pesedekahku. Kuberbangkangi, mudah-mudahan engkau kurangi saya punya masalah. Puang, niat geringku, engkau lah saku puang, mega lah saku puang. Doktor sudah kelilima berbagai macam usaha saya nak lakukan, tapi tidak pernah sakit-sakit. Pemberkahan apa sedekah suraku, pemberkahan apa sedekahku lemuharang. Mudah-mudahan engkau sembuhkan saya punya sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah punya mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Masya Allah. Dengan kekuatan sedekah, dengan energi sedekah, itu bisa menjadi patolak bala. Dengan energi sedekah, mudah-mudahan anak-anak tak berhasil jadi cita-citanya. Haruskah banyak? Tidak. Haruskah? Relatif. Namanya itu persedekahan relatif. Kalau 2000 ustaz pesan ni 2000 mu dulu, tapi 2000 dek nami tamendre mancaji 5 sembuh dek nami mancaji 10 sembuh mancaji 20 mancaji 50 mancaji 100. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya tapi kebiasaannya. Apa engkau mau tahu namo 2 sembuh terasa berat? Maka biasakan bulan Muharram, bulan istimewa untuk kita bangkitkan cita-cita kita, untuk bangkitkan kesembuhan dari sakit kita, dari sembuhkan dari segala musibah-musibah yang akan kita hadapi. Amin, amin ya rabbal alamin.